Halo semuanya. Di video kali ini kita akan belajar tentang pembangkit listrik tenaga air. Apapun yang kita lakukan, kita akan membutuhkan energi karena energi adalah sumber kekuatan kita. Salah satu bentuk energi adalah air dan listrik. Tapi tahukah kalian dari mana energi listrik berasal? Salah satu sumber listrik adalah pembangkit listrik tenaga air. Pertama, air kita bendung, kita alirkan pada sebuah saluran yang terhubung pada sebuah kincir. Kincir yang bergerak tersebut akan menggerakkan generator. Dari generator inilah listrik dihasilkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.